Sebab tu dalam kitab Pernah Bagi Hati, di antara kebinasaan lidah adalah memuji. Di antara kebinasaan lidah, didatangkan empat kebinasaan. Enam kebinasaan. Didatangkan enam kebinasaan. Empat kebinasaan atas yang dipuji. Dua kebinasaan atas yang memuji. Ada dia. Dia kalau mengeji, hukumnya haram, maklum. Mengeji, haram. Kata uduh. Kata uduh, haram lah. Memuji ni kata molek. Kata molek pun ada ketika, haram juga. Mengeji, mengumpat. Itu maklum lah. Memuji ni kata molek. Ada ketika diharamkan. Ada enam kebinasaan. Empat kebinasaan kena atas yang dipuji. Dua kebinasaan kena atas yang memuji. Tapi hakikatnya, keenam-enam kebinasaan kena kepada yang memuji. Sebab punuh orang dipuji, naik kebinasaan atas yang memuji. Yang dipuji punuh kebinasaan. Kebinasaan yang dipuji kena juga ke atas yang memuji. Sebab apa kawan kamu binasa? Sebab kamu yang menyebabkan dia binasa dengan pujian kamu. Ha, jadi, walaupun kebinasaan tu kena atas yang dipuji, yang memuji pun bertanggungjawab sama. Jadi dalam kitab Pernah Bagi Hati tu, enam kebinasaan kesemuanya kena atas yang memuji. Di enam kebinasaan, binasa atas memuji dua. Empat tu atas yang dipuji. Betul lah. Empat kebinasaan atas yang dipuji. Kenapa jadi binasa yang dipuji? Kamu yang memuji. Jadi yang memuji tu pun bertanggungjawab atas kebinasaan yang dipuji. Betulah kita memuji-memuji ni kena cermat. Kena cermat. Sebab pujian ini satu ujian yang besar. Ada ni. Makna walaupun kita tu sangat suka, sangat kasih, kita kena sederhana. Kena sederhana. Pujian jangan berlebihan. Pujian jangan berlebihan. Sebab itulah dia, ialah kita dengan guru-guru ni kita sangat beradab, tapi sederhana. Sebab guru lebih besar ujian daripada murid. Guru lebih besar ujian daripada murid. Tapi kalau guru tu terlampau tinggi diangkat, murid ikhlas. Tak ada niat lain, tak ada tujuan lain. Tapi kita kena jaga guru kita. Ujian sangat besar. Ujian sangat besar kepada guru tu sendiri. Kalau kita, yalah, kadang-kadang protokol, panggil protokol. Mari tutup guru, protokol terlampau ketat. Bukan tutup guru yang minta, tapi penganjur yang buat seumpama tu. Ada ni. Tutup guru ni, ujian dia besar. Kalau akak tinggi, 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 tinggi tu, macam mana perasaan kita kalau kita diangkat? Macam mana perasaan kita? Orang apa? Terawang-awang. Ada? Bukan terawang-awang kita boleh diangkat. Kadang ni. Tok guru kita tu manusia biasa. Sederhana. Ada setengah tu dia. Yalah. Bukan tok guru nak. Yang buat tu pun ikhlas. Bukan ada tujuan lain. Tapi kena sederhana. Bila terlampau protokol sangat, akhirnya anak murid sendiri pun tak boleh nak menghampiri gurunya. Ada anak murid pun lari duduk jauh. Tugu pun terasa hati. Kenapa anak murid dia tak nampak muka, tidak melintas, tak nampak muka anak murid. Bukan tak nampak muka, dilindungi. Sebab protokol dia terlampau ketat ni, terlampau. Mana ni protokol dia?
Jadi tu gua tak nampak lah anak muka anak murid dia. Rasa hati tu gua apa? Anak murid dia tak sambut dia. Sebab apa? Ini kadang-kadang. Protokol penganjur. Akak terlalu tinggi. Jangan. Kita kasih, kita sayang. Tapi kita kasih sayang pada tubuh kita, kita jaga dia. Sebab pujian tu ujian yang besar. Sanjungan tu ujian yang besar. Pujian, sanjungan, kedudukan tu ujian yang besar. Ada ni. Nak banding dengan ujian duit, besar ujian pujian, besar ujian sanjungan daripada duit. Besar ujian kedudukan. Orang sanggup habis duit untuk pujian. Orang sanggup habis duit untuk sanjungan. Orang sanggup habis duit untuk kedudukan. Mana apa? Hak pujian ni lebih besar daripada ujian duit. Duit tu pun ujian besar dah. Duit tu ujian besar dah pada orang agama. Ni pujian sanjungan yang berlebihan. Dia kena sederhana. Sebab apa? Sebab kita nak pelihara guru kita. Kadang-kadang tengok tu, kenapa buat seumpama tu? Biasa-biasa sudahlah. Akhirnya akan timbul tomahan. Timbul tomahan. Oh, payuh. Payuh tugu ni, payuh. Payuh. Tugu lain, senang je. Apa ke? Simple sahaja. Walau tugu ni senang belaka, simple belaka. Inilah hok-hok. Pengiring ni yang buat. Sebab tugu sama je. Simple, senang je. Tapi bila dia buat, apa tak ni? Atur kata, jaga hak tu. Jangan-jangan. Sebab apa? Dia kalau tak kena, boleh merosokkan. Yang dipuji dia sanjung rosok, yang memuji dia sanjung pun rosok. Ada ni? Memanglah. Kalau hati tu kuat, alhamdulillah. Pujian milik Allah. Pujian tertentu bagi Allah. Tak ada untuk kitanya. Apa pujian untuk kita? Apa pujian hak memang milik tertentu bagi kita? Ada. Memang milik kita? Ada. Tak ada. Sebut tadi baik. Qada' qadar. Sebut kata soleh. Qada' qadar. Mana kita? Nak menjadikan pujian tu memang khas untuk kita. Pujian tu memang milik kita. Mana ada? Tapi kita hak hakiki tu terlindung. Sebab apa? Ha, ni ujian mari. Mana walaupun duk tangga, alhamdulillah, alhamdulillah. Ha, tapi kena sederhana. Sebab tu memuji sendiri termasuk di dalam kebinasaan lidah. Memuji termasuk dalam kebinasaan lidah. Tapi ada memuji yang di